Ya, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dalam pertandingan yang spektakuler antara Moses dari Lamongan yang akan bertanding melawan Al Pacino dari tim lawan. Mau datang pemain yang ukuran 2,70 meter, kalau enggak 3 meter kurang tinggi berapa ya? Baik, akan kami sampaikan susunan daftar nama-nama pemain yang akan berlaga pada malam hari ini antara Al Pacino dari Malang yang akan bertanding melawan Moses dari Lamongan. Dari sudut sebelah kiri meja panitia,
dengan jersey berwarna hitam dengan kombinasi berwarna merah adalah Al Pacino. Ada Chris nomor punggung 7, Akian nomor punggung 12, Chandra nomor punggung 20, Wahyu nomor punggung 4, Sabah nomor punggung 17, Kepu nomor punggung 33 Kepu. Sahong nomor punggung 10, Mansur nomor punggung 5, Opik nomor punggung 8, dan Diki dipercayakan sebagai libero dengan nomor punggung 6. Itulah susunan daftar nama-nama pemain dari tim Al Pacino Malang. Untuk sudut sebelah kanan meja panitia dengan kostum berwarna hitam dan kombinasi merah ada Moses dari Lamongan. Ada Rifki nomor punggung 12, Yoyo nomor punggung 5, Irgi nomor punggung 13, Saeb nomor punggung 11, Andri nomor punggung 8, Asad nomor punggung 14, dan Yogi nomor punggung 7. Itulah susunan nama-nama pemain yang akan bertanding pada malam hari ini untuk season pertama. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Laksanakan seremonial dengan memperhatikan protokol kesehatan. Perlu diketahui Moses berada di sebelah kanan meja panitia dan Al Pacino berada di sebelah kiri meja panitia. Selamat menyaksikan. Cappuccino, cappuccino. Jesus semboyan kopi ae Bapak. Silah. Ya. Untuk resip yang pertama dilakukan oleh dari Al Pacino ada Chandra nomor punggung 20 ada di situ. Sebaik yang dilakukan oleh Asad nomor punggung 14 ada Kepu dilangsungkan. Angkat lempar ke belakang satu pondasi dilakukan. Angkat masih bisa diselamatkan. Tapi masih ada event yang baik untuk anak-anak Al Pacino. Sebaik untuk nomor Wahyu. Ada lagi penyelamatan bola. Angkat ada Kepu. Dilambungkan begitu saja Kepu. Ada di situ libero. Asad nomor punggung 14. Buka. Skor pembuka untuk anak-anak Moses. Sementara satu melawan angka kosong. Pada set yang pertama. Asad, timang-timang bola Asad, lepas, di situ ada Kepu, angkat, masih terbendung. Lawan yang dilakukan oleh anak-anak Moses, dengan spek yang dilakukan oleh Sabah, nomor punggung 17. Kembalikan suasana, akhirnya bertambah Moses untuk menambah skor 2-0. Angkat di situ Asad, ada di situ Kepu, lepas. Masih ada Chandra, bola dilambungkan oleh Sang Setter. Angkat, event sebenarnya, angkat back attack. Masih bisa terselamatkan oleh Ambon. Lepas ada lagi di situ, Gigi. Lepas, hehe. Masih terselamatkan. Datung datang lagi bola, ada penyelamatan. Masih ternyata tidak bisa diselamatkan oleh Sang Setter daripada anak-anak Moses nomor punggung 12, Rifty. Sehingga poin pembuka untuk anak-anak Al Pacino menjadi 1-2 pada set yang pertama. Wow, luar biasa
pekeras yang dilakukan Yoyo nomor punggung 5 daripada anak-anak Moses. Hasilkan angka untuk Moses menjadi 3 melawan angka 1. Resip dilakukan oleh Rifki. Angka ternyata skill individu yang dilakukan oleh nomor punggung 12 Akian, sang setter daripada anak-anak Al Pacino, menghasilkan angka untuk Al Pacino. Bola bergeser sehingga 2 melawan angka 3 pada set yang pertama. Sementara Akian, siapakah Akian yang akan diberi? Angka ada di situ. Nomor berapakah dia? Tidak kelihatan dari sini. Nomor punggung 5 Yoyo daripada anak-anak Moses. Baik keras yang dilakukan Yoyo menghasilkan angka untuk Moses. 4 lawan 2 pada set yang pertama. Ada di situ Wahyu, angkat sang setter. Ada Wahyu masih diselamatkan lagi. Lepas. Sayang seribu sayang, bola liar yang tidak dimanfaatkan oleh Ambon daripada anak-anak Gresik. Chris Ambon namanya daripada anak Gresik. Lepas keluar. Sayang seribu sayang, resip yang dilakukan Yoyo nomor punggung 5 tidak menghasilkan angka untuk anak-anak Moses sehingga bola bergeser untuk anak-anak Al Pacino. Angka 1, 2, 3 lari ke belakang, masih bisa terselamatkan. Ada di situ sang setter, ternyata salah pengertian, bola dilambungkan. Ada di situ Akian. Oh, Ambon Gresik menghasilkan poin dengan skill individu yang dilakukan oleh Chris Ambon nomor punggung 7 hingga menambah Al Pacino menjadi 4 melawan angka 5. Ada di situ libero, masih bisa diselamatkan. Oh, sayang seribu sayang, antara sang setter dan Akian sudah terpaku melihat datangnya arah bola sehingga bola bergeser lagi untuk anak-anak Moses jadi 6 melawan angka 4. Ada di situ, lepas Andre, masih bisa terselamatkan. Kebu, lepas ada sang setter. Amy back, pelan tetapi tidak bisa menyeberangkan si kulit bundar. Baik yang dilakukan oleh, oh masuk tak? Masuk, orang Eko. Masuk Eko, ternyata poin lagi untuk Moses, 7 melawan angka 4. Berjibaku anak-anak Al Pacino, langsungkan oleh Akian. Ada di situ Diki, lompat. Jumpsuit vertikal yang dilakukan Saif nomor punggung 11. Ternyata bolanya terlalu melebar. Angkat lagi, ada di sana. Nomor punggung 7 dialah Yogi. Bola diselamatkan, tetapi kurang sempurna penyelamaan si kulit bundar yang dilakukan oleh Chandra nomor punggung 20 sehingga bola bergeser lagi untuk anak-anak Moses menjadi 8 melawan angka 5 pada set yang pertama. Ada di situ Yogi, angkat oleh Ambon. Kecil datangnya bola tetapi mematikan, tidak bisa diselamatkan oleh anak-anak Moses sehingga bola bergeser untuk anak-anak Al Pacino menjadi 6 melawan 8 pada set yang pertama. Ada Ambon, lepas Saeb, Arvin. Apa yang terjadi? Sebaik keras yang dilakukan oleh Rifki nomor punggung 14 terlalu melebar sehingga bolanya dibiarkan oleh anak-anak Al Pacino sehingga poin lagi untuk Al Pacino menjadi 7 melawan angka 8 pada set yang pertama. Ambon, angka Saeb dibayar kontan oleh Rifki. Spike keras melintang tadi dengan derajatan yang sempurna sehingga Moses bertambah angka untuk anak-anak Moses jadi 9 melawan angka 7. Saeb nomor punggung 11, lompatan manja Saeb, siapakah yang diberi? Ada di situ nomor punggung berapa? Nomor punggung 17 daripada anak-anak Sabah, masih bisa selamatkan oleh Ambon. Ada sang setter Sabah lagi, ternyata lawan yang dilakukan oleh Yoyo dan kawan-kawan tidak bisa terbendung oleh anak-anak Al Pacino sehingga poin lagi untuk anak-anak Moses menjadi 10 lawan angka 7. Geduk-geduk Saeb, lepas masih ada Kebu. Luar biasa Akian menghalau spek keras yang dilakukan oleh sang setter daripada anak-anak Moses hingga bola bergeser untuk Al Pacino jadi 8 melawan angka 10.
Rimis mulai datang. Ada di situ libero. Masih bisa. Dengan semboyongan dia menyelamatkan angkat bola lagi. Luar biasa Yoyo nomor punggung 5. Menunjukkan dia seorang predator malam ini untuk anak-anak Moses. Hingga poin lagi untuk Moses. Mulai hujan. 11 melawan angka 8. Rimis mengundang. Jangan salah, buku sudah mulai basah. Ya, kembali lagi pertandingan pada set yang pertama. Ada selamatkan dengan terjungkal anak-anak Al Pacino, angkat oleh sang setter, lepas. Masih bisa terbendung sepak keras yang dilakukan oleh nomor punggung 7 daripada anak-anak Moses. Yogi. Poin untuk anak-anak Al Pacino. Kepuk, kelingap, kelinguk, kepuk. Siapakah yang akan diberi? Ada di situ Saeb. Si jari-jari tangan lawan daripada Saeb tidak bisa menghalau ras datangnya bola yang diarahkan oleh Resip sama Kebu. Lepas ada di situ. Angkat Saeb. Rupanya Saeb gak bisa menghasilkan angka untuk anak-anak Moses. Menjadi ketok. Luar biasa Saeb. 20 lawan angka 13. Oh. Basa, Pak. Kopi saya basahin. Ayo, Mas Pur. Iya, kembali lagi kopi yang pecah barusan. Ada jatuh. Ada Saeb. Ternyata Saeb memukul angin dengan sempurna sehingga bola tidak bisa menyeberang. Ada di situ Akian. Lepas masih ada Kebu. Ada sang setter. Di sana ada Yogi. Keluar. Blokade yang dilakukan oleh nomor punggung 14 daripada anak-anak. Masih selamatkan. Ada di situ Saeb. Ada Saeb. Landatannya Saeb. Masih diselamatkan lagi. Ada Akian. Angka 16, sementara anak-anak Moses leading jauh, meninggalkan anak-anak Al Pacino. Ada di situ Kebu, lepas ada Akian, ternyata tidak bisa menyelamatkan si kulit bundar sehingga poin lagi untuk anak-anak Moses menjadi 23 melawan angka 16. Ada di situ Saeb, keluar. Resip yang dilakukan Saeb nomor punggung 11 daripada anak-anak Moses. Hingga bola bergeser untuk Al Pacino. Jadi 17 melawan angka 23. Sayang seribu sayang lagi-lagi. Save yang dilakukan oleh nomor punggung 20 Chandra daripada anak-anak Al Pacino. Hingga next point untuk anak-anak Moses. Satu lagi ada di situ Kebu. Masih bisa selamatkan sang setter. Luar biasa. Masih terbendung halauan. Ada di situ. Terhalau lagi. Belum ada yang dibangun anak-anak Moses. Rupa-rupanya sudah bisa menghasilkan angka untuk anak-anak Moses. Sehingga game point dimenangkan oleh Moses untuk set yang pertama. Mohon maaf ada gangguan daripada udara.
ada jatuh barang-barang dari angkasa. Masuk Pak Eko. Masih setia menemani dengan reporter gacor Bang Cablak. Angel wis, Bu. Nang Kalimantan numpake kapal, ketemu mantan kudu tak untal. Masuk. Loh, bapak iku ngguyu dhewe, Pak. Hati-hati loh Pak, guyu nih dewe ya. Nah aku nak bolo nih ibu-ibu ah. Ada di situ saya, lepas yang saya terakhir. Nomor punggung 33, ada kebu. Kebu. Nomor punggung 33, kebu namanya. Entah benar apa tidak namanya kebu, cuman tercatat di meja saya, kebu. Hah? Lah ya kebu. Luar biasa spek keras yang dilakukan oleh Yoyo nomor punggung 5. Hasilkan angka untuk anak-anak Moses. Jadi raketo 1 lawan 1 pada set yang kedua. Ya, ada di situ Asad nomor punggung 14. Resip yang dilakukan Asad masih diterima oleh nomor punggung 4 Wahyu. Oh, salah pengertian yang dilakukan oleh anak-anak Kalpacino. 3 poin lagi untuk anak-anak Moses. Jadi 2 lawan 1 pada set yang kedua. Sementara Asad telinga-telingung Asad masih bisa diselamatkan, tapi bola sempurna datangnya dikembalikan lagi. Ada di situ sang setter. Lepas ada Yoyo, masih bisa diselamatkan. Oh, tak sampai dan tak sampai. Rifki daripada anak-anak Moses tidak bisa menyeberangkan si kulit bundar Mikasa namanya. Sehingga poin untuk anak-anak Alpacino menjadi 2 melawan angka 2 pada set yang kedua. Ada di situ Rifki masih bisa menyelamatkan. Hai, Ambon Gresik. Sehingga bola jatuh ke medan sendiri. Poin bergeser untuk anak-anak Moses menjadi 3 melawan angka 2. Ada di situ Kebo, masih bisa diselamatkan Saeb. Angkat, ada Yoyo. Luar biasa Yoyo, jump shot vertikal yang dilakukan Yoyo melalui Sedidek. Poin bertambah untuk anak-anak Moses menjadi 4 melawan angka 2. Ada di situ Rifki, angkat, masih bisa diselamatkan spek yang dilakukan oleh Ambon. Angkat, lepas lagi, ternyata tidak bisa menyelamatkan spek keras yang dilakukan Yogi nomor punggung 7 daripada anak-anak Moses menjadi poin untuk anak-anak Moses menjadi 5 melawan angka 2 pada set yang kedua. Ada penyelamatan, ada, luar biasa skill individu yang dilakukan oleh nomor punggung 12 Rifki. Sehingga poin untuk anak-anak Alpacino 3 melawan angka 5. Ada di situ Asad, lepas lagi, masih bisa diselamatkan oleh Kebu. Sambungkan begitu saja, angkat, ada sang setter, ada Yoyo. Rupanya Yoyo sudah menjadi seorang predator malam hari ini. Hingga pundi-pundi poin dilangsungkan dan dimenangkan oleh anak-anak daripada Moses menjadi 6 melawan angka 3. Ada lepas di situ sang setter, masih ada penyelamatan. Bola dilambungkan. Ternyata mulai terbengkalai pertahanan anak-anak daripada Alpacino. Jadi 7 melawan angka 3 untuk set yang kedua. Hati-hati, kondisi sudah mulai basah. Iya, monggo. Maaf, ada yang lewat barusan iklan. Ada penyelamatan lagi, masih bisa, ada lagi. Langsungkan begitu saja, ada di situ libero, angkat Ari, luar biasa, langsung melingkar yang dilakukan oleh anak-anak Moses dan Yogi nomor punggung 7, sehingga poin bertambah 8 melawan angka 3. Ada, yee. Kurang sempurna spek keras yang dilakukan Wahyu nomor punggung 4. Hingga bertambah lagi poin untuk anak-anak Moses menjadi 9 melawan angka 3. Leading jauh
meninggalkan anak-anak Alpacino, anak-anak Moses. Persiapan Yoyo, angkat siapakah yang akan diberi. Ada di situ Kebu, lepas Wahyu. Masuk. Masuk. Poin bergeser untuk anak-anak Alpacino menjadi 4 melawan angka 9. Ada di situ Wahyu nomor punggung 4. Resip yang dilakukan Wahyu. Siapakah yang akan diberi Wahyu? Ada di situ Saeb. Ternyata bola tipuan yang dilakukan oleh sang setter daripada anak-anak Moses. Nomor punggung 8 Andri, jadi 10 melawan angka 4 pada set yang kedua. Lepas ada di situ penyelamatan. Rupanya Wahyu tidak bisa menyeberangkan si kulit bundar, terbendung oleh halauan anak-anak daripada Moses. Jadi 11 melawan angka 4. Ada di situ Kebu, lepas. Ada di situ, ternyata masih selamatkan lagi. Angkat Wahyu. Luar biasa. Yogi nomor punggung 7 menghasilkan angka untuk anak-anak Moses menjadi 12 melawan angka 4 pada set yang kedua. Ada di situ, angkat Kebu, masih bisa diselamatkan. Ada sang setter. Apakah dia nomor punggung 5 apa nomor? Belejos, belejos. Spike crash yang dilakukan oleh Rifki nomor punggung 12 daripada anak-anak Moses. Menghasilkan angka untuk anak Moses menjadi 13 lawan angka 4. Angkat di situ ada Yahyu, masih bisa selamatkan. Bola arahkan ke belakang. Mundur pelan datangnya bola. Masih ada di situ Kebu. Bola sang setter angkat. Lagi Ambon. Chris Ambon nomor punggung 7. Mantan pemain Samator. Sama-sama makan kotor. Hihi. Poin lagi untuk anak-anak Moses. Bola yang dilesakan oleh Asad nomor punggung 14. Jadi angka pertama 14 melawan angka 5. Kopi tumpah kopiku. Pergantian kopi. Ya. Masih kayak jangan ditanggulangi. Ini ada lagi iklan. Ada iklan lewat, Bu. Bingung kita. Poin lagi untuk anak-anak Moses. Resik yang dilakukan oleh Krim. Ya, iklan lagi dan iklan lagi. Ternyata sudah baru. Yoyo angkat, lepas ada Kebu. Defend yang kurang sempurna yang dilakukan oleh libero daripada anak-anak Moses. Jadi poin untuk anak Alpacino menjadi 8 melawan angka 16. Ini YouTuber ini mumetai. Hehe, apa yang terjadi? Mari kita lihat layangan lambat. Ada lagi tayangan lambat? Oh, ternyata keluar 17 melawan angka 8. Luar biasa yang dilakukan anak-anak Moses. Nomor punggung 14, Asad namanya. Masih ternyata tipuan 378 daripada sang setter anak Alpacino tidak bisa menyeberangkan si kulit bunda. Sehingga poin bertambah lagi untuk anak-anak 18 melawan angka 8. Ada Asad, masih bisa selamatkan. Lambungkan ada di situ, kembali lagi. Sembilan lawan angka 18. Sayang seribu sayang. Resip yang dilakukan oleh sang setter daripada anak-anak Alpacino menjadi 19 melawan angka 9. Angkat ada di situ Yogi. Si jari-jari tangan lawan ternyata tidak bisa menghalau kerasnya datangnya si kulit bundar yang dilakukan oleh resip dari Yogi nomor punggung 12. Masuk, ada di situ Rifki. Angkat, Ambon. Ambon Gresik. Chris Ambon namanya. Keluar lagi. Spek yang dilakukan oleh Chris menjadi angka 21 melawan angka 9. Ada di situ Rifki nomor punggung 12. Bola masih diangkat.
Bangun serangan pelan-pelan. Mundur ke belakang. Ada di situ. Asal angkat lagi. Rupanya tidak bisa menjangkau si kulit bundar. Backrush yang dilakukan Yoyo nomor punggung 5 daripada anak-anak Moses. Jadi poin bertambah untuk anak-anak Moses menjadi 10 melawan angka 21. Poin lagi. Dan poin lagi untuk anak-anak Alpacino menjadi 11 melawan angka 21. Angkat ke belakang. Yeay! Luar biasa. Luar biasa. Bola melintang deras yang dilakukan oleh Yogi nomor punggung 7 daripada anak-anak Moses menjadi 22 melawan angka 11. Ada di situ Asad, angkat libero, aspek. Oh, skill individu yang dilakukan oleh nomor punggung 8 Andri menjadi angka bertambah untuk anak-anak Moses menjadi 23 melawan angka 11 pada set yang kedua. Sementara Yoyo, lepas Yoyo, masih diselamatkan Ambon. Chris Ambon namanya, sang mantan predator daripada Samador, sama-sama makan kotor. Chris Ambon jadi 12 melawan angka 23. Ada di situ Yoyo, angkat, luar biasa, tetapi tidak bisa menghalau kulit bundar menyeberangkan daripada net. Jadi angka bertambah untuk anak-anak Alpacino menjadi 13 lawan angka 23. Beda angka satunya. Lepas ada Yoyo. Lehe, aim. Hati-hati. Hati-hati. Lapangan tidak bisa dipaksa karena kondisi tidak memungkinkan, jadi pelan-pelan. Yang penting aman dan selamat. Poin lagi untuk anak-anak Alpacino 14 lawan angka 23. Ada di situ Rifki, angkat libero, asik, luar biasa. Backrush yang dilakukan oleh Yoyo nomor punggung 11. Angkat lagi di sana, ada sunsetter. Bola potong yang dilakukan oleh nomor punggung 8 Andre. Jadi next point 24 melawan angka 14. Ada di situ Andri nomor punggung 8. Siapakah Andri yang akan diberi? Ada di situ nomor punggung 17. Sabah namanya. Lepas ada kebu. Tidak bisa menyeberangkan si kulit bundar kebu. Sehingga game point dimenangkan oleh anak-anak Moses pada set yang kedua. Sementara Moses leading jauh. Jadi 2-0 melawan anak-anak Alpacino yang dipimpin oleh Chris Ambon Manisi. Thank you.
maaf, tadi ada mic-nya disembunyikan. Ada sabotase, mic disembunyikan. Oleh wasit utama Bondan Prayoga. Angkat 4-0. Sementara anak-anak Alfa Cino ketinggalan. Ada di situ Kebo hingga pembuka. Angka untuk Kebo. Anak-anak Alfa Cino menjadi 1 melawan angka 4. Ada Chandra nomor punggung 20. Siapakah Chandra yang akan diberi? Angkat masih ada penyelamatan oleh Kebo. Masih ada. Bilang lagi, angkat lagi, ada Ambon. Bola ke Ambon ke belakang. Ada setelah datangnya bola. Ternyata bisa ditipu. Back yang dilakukan oleh Sahong, walaupun tipis datangnya bola, tapi menghasilkan angka untuk Alfa Cino. Jadi 2 melawan angka 4 pada set yang ketiga. Ada di situ Sahong. Luar biasa. Back keras yang dilakukan Andri masih bisa terhalau. Angkat lagi, ada di situ Andri. Lepas, ada Saeb. Keluar. Tembakan yang dilakukan oleh Saeb nomor punggung 11. Keluar. Biarkan sehingga poin lagi bertambah untuk Alfa Cino. Luar biasa. Sambil terjatuh, pertahanan anak-anak Alfa Cino sudah mulai dikoyak-koyak oleh anak-anak Moses. Jadi poin bergeser untuk anak-anak Moses menjadi 5 melawan angka 3. Ada di situ Rifki. Lepas Kebu. Dengan kaki-kaki yang sangat luar biasa. Masih bisa selamatkan. Ada di situ Kebu. Penyelamatan oleh Libero, 1-3 angkat, masih biasa ada Alexander, ayo hu! Luar biasa Kebo! Kebo, nomor punggung 3-3 daripada anak Alfa Cino menghasilkan angka untuk anak-anak Alfa Cino menjadi 4 lawan angka 5 pada set yang ketiga. Ada di situ Akian, nomor punggung 12, angkat, masih bisa diselamatkan, ada sang setter, lepaskan lagi bola lambung. Terjatuh-jatuh dan sempoyongan. Andri nomor punggung 8 daripada anak-anak Moses tidak bisa menyelamatkan si kulit bundar, hingga poin lagi bertambah untuk anak-anak Alfa Cino menjadi 5 melawan angka 5. Siek masih bisa selamatkan. Ada di situ Ambon. Lompat Ambon, arahkan ke belakang. Bola masih dilambungkan. 1-3 lepas. Luar biasa. Masih selamatkan lagi. Ya Allah, belum mati-mati juga. Luar angkat lagi. Masih bisa ternyata. Luar biasa yang spek yang dilakukan oleh Yogi nomor punggung 7. Anak-anak Moses menghasilkan angka untuk anak Moses menjadi 6 melawan angka 5 pada set yang ketiga. Andri aku kan. Akian, Kebo. Daripada anak-anak Alfa Cino, jadi poin bergeser untuk anak-anak Alfa Cino menjadi 6 melawan angka 6. Siapakah Kebo yang akan diberi? Ada di situ Saeb, masih bisa Saeb. Ada di situ Ambon, lepas masih bisa diselamatkan. Ada Yoyo, Akian lagi, masih bisa ternyata. Spek ras melintang yang dilakukan oleh Saeb nomor punggung 11 hasilkan angka untuk anak-anak Moses, bergeser lagi si kulit bundar. Jadi 7 melawan angka 6 pada set yang ketiga. Ada di situ Andre nomor punggung 8 diselamatkan oleh Chandra. Angkat Chandra, 1-3 arahkan ke belakang. Angkat, ada Saeb. Bledos Saeb nomor punggung 11 hasilkan pundi-pundi poin untuk anak-anak Moses menjadi 8 melawan angka 6 pada set yang ketiga. Apalagi ada di sini iklan. Bola muter-muter masih bisa. Ada di situ Akian. Ambon, penyelamatan Ambon, tabrak-tabrakan Ambon, ada di situ Aihe, lelelelelelelele, Icikimir, nomor punggung 14 daripada anak-anak dari Moses, Asad namanya, hingga menghasilkan angka untuk anak-anak Moses menjadi 9 lawan angka 6. Ada di situ Ambon, lepas masih bisa diselamatkan. Ternyata halawan yang dilakukan oleh Asad nomor punggung 14 tidak bisa membendung pertahanannya, sehingga poin bergeser untuk anak-anak Alfa Cino menjadi 7 melawan angka 9. Sahong, anak buahnya Andilo, Sahong. Pas, ada di situ. Yogi. Poin lagi untuk anak-anak Moses.
Jadi 10 melawan angka 5. Angkat ambon, mundur ke belakang. Dalam hati seorang ambon, rasa no. Luar biasa ambon. Gersik. Nomor punggung 7 sehingga poin lagi bertambah untuk anak-anak Alpacino menjadi 8 melawan angka 10. Masih disana Soeb. Hehehe Soeb. Nomor punggung 11 hasilkan angka untuk anak-anak Moses menjadi 11 melawan angka 8. Soeb, sang predator daripada anak-anak Moses. Telinga-telinguk Soeb. Lepas angkatan manja Soeb. Lompat, masih ada diselamatkan Soeb. Ada sang setter, di situ ada Yoyo. Angkat lagi Akian. Masih ada penyelamatan oleh Akian lagi. Lepas sang setter. Yoyo. Luar biasa nomor punggung 5 daripada anak-anak Moses. Yoyo. Selesai urusannya Yoyo. Poin lagi untuk Moses. 12 melawan angka 8. Resik yang dilakukan oleh Saeb nomor punggung 11 tidak bisa diselamatkan oleh Wahyu nomor punggung 4 daripada anak-anak Alpacino. Hingga poin bertambah untuk anak-anak Moses menjadi 13 melawan angka 8. Pelan-pelan Moses sudah mulai menekan pertahanan anak-anak Alpacino. Jantung pertahanan sehingga Alpacino mulai porak-poranda. Time out diminta oleh anak-anak Alpacino pada set yang ketiga. Sementara kedudukan menjadi 13 melawan angka 8. Ya, geduk-geduk ada di situ. Saeb nomor punggung 11. Angkat manja Saeb, ada kebu. Lepas Akian, masih bisa diselamatkan Yoyo. Angkat lagi. Individu masih bisa terbaca. Ternyata tidak bisa diselamatkan oleh nomor punggung 10 Sahong anak buah Adilu. Hingga poin lagi bertambah untuk Moses menjadi 14 melawan angka 8. Jauh meninggalkan anak-anak Moses. Leading untuk anak-anak Alpacino. Biasa. Ambon tidak bisa mengejar kerasnya bola. Hingga poin dan poin lagi bertambah yang dihasilkan oleh Saeb nomor punggung 11 daripada anak-anak Moses menjadi 15 melawan angka 8. Saeb bias angkat Saeb, luar biasa. Dihajar dari belakang oleh Saeb nomor punggung 11 daripada anak-anak Moses, tapi anak-anak Alpacino tidak bisa membendung pertahanannya sehingga poin dan poin lagi bergeser untuk Moses. 16 melawan angka 8, separuh harga. Angkat Andre, aku padamu. Sudah tidak ada padamu Andre. Keluar Saeb. Lempar Wahyu. Angkat, masih ada di sana Sueb. Nampaknya di sana. Sayang Tribu, sayang nampaknya anak-anak Alpacino tidak bisa menyelamatkan si kulit bundar sehingga poin bergeser lagi untuk anak-anak Moses menjadi 17 lawan angka 3. Ada di situ Asad nomor punggung 14, kebo, luar biasa kebo. War biasa kebo. Angka bertambah untuk anak-anak Alpacino menjadi 10 melawan angka 17. Ada di situ Akian, masih bisa terselamatkan. Tidak bisa diselamatkan si kulit bundar oleh anak-anak Alpacino Moses. Jadi poin bertambah untuk anak-anak Alpacino menjadi 11 melawan angka 17. Ada di situ Chandra. Lepas ada Akep. Yoyo masih bisa selamatkan Ambon. Siapakah yang akan diberi ambon? Mundur ke belakang. Satu fondasi dilakukan oleh Yoyo nomor punggung 5 daripada anak-anak Moses. Hasilkan angka untuk anak-anak Moses menjadi 18 lawan angka 11 pada set yang ketiga. Ada di situ Rifki. Masih bisa diangkat Akian. Ada kebu. Apa yang terjadi? Sayang seribu sayang. Bola yang melintang jauh dilepaskan oleh kebu, dibiarkan anak-anak Moses. Sehingga poin lagi untuk Moses menjadi 19 melawan angka keluar.
Poin untuk anak Al Pacino menjadi 12 lawan angka 19 pada set yang ketiga. Sementara Akian sang setter daripada Al Pacino, siapakah yang akan diberi lompat manja Akian? Ada di situ Suwao. Yoyo dan Yoyo lagi seorang predator daripada anak Moses. Hasilkan pundi-pundi poin untuk anak-anak Moses, 20 lawan angka 14-12. Masih bisa selamatkan pelan, ada di situ Ambon. 1 2 3 angkat ke belakang. Semi back. Joki nomor punggung 7. Deras datangnya bola sehingga mendayu-dayu. Spek yang dilakukan Yogi. Poin lagi untuk anak-anak Moses. Apa yang terjadi? Masuk. Masuk. Kita lihat dengan jeli. 22 melawan angka 12. Moses jauh meninggalkan anak-anak Al Pacino. Saya pikir Al Pacino akan dijadikan prank untuk anak-anak Moses. Ternyata masih bisa. Hati-hati. Satu, konsentrasi penuh. Konsentrasi masih bisa dilakukan oleh anak-anak Moses. Selamatkan satu serangan. Pondasi yang dilakukan oleh Yogi nomor punggung 7 menghasilkan angka untuk anak-anak Moses menjadi 20 telu melawan Rolas pada set yang ketiga. Ada di sana Yoyo nomor punggung 5. Rupanya Soeb kecengkang. Kokre tak apa-apa Soeb, buh coba senang ikat dalam lahir nih soalnya. Ayo angkat lagi, masih di sana. Saeb memang Saeb luar biasa. Saeb dan Yoyo hasilkan pundi-pundi poin untuk anak-anak Moses. Jadi next poin 24 lawan telulas. Angkat, ada kebu, lepas. Oho, masih ada tenaga tersimpan yang dilakukan oleh Ambon Grasi nomor punggung 7. Poin bertambah untuk Al Pacino jadi 14 lawan angka 24. Ada Saeb lepas, luar biasa Saeb. Dari anak-anak Moses menghabiskan angka pada set yang ketiga dengan 25 lawan angka 14. Terima kasih buat tim daripada Al Pacino sudah berpartisipasi pada kasih damkap pagelaran yang dilakukan, yang disponsori oleh Seblak Saung Nada yang beralamatkan di depan Gereja Ratu Rosari.